Namanya apa? Jahe. Jahe namanya. Itu jahe. Rasanya apa? Rasa jahe. Coba dong cobain. Kayak jahe merah gitu. Acar jahe gari. Gari. Cobain. Gari. Gari. Kita makan. Itu apa tuh namanya? Octopus. Idako. Idako. Idako, ya tapi kok idok. Idako itu octopus, guys. Octopus. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Itu favorit kamu ya? Octopus. Gurita gitu. Keren gak ya? Lepas nih. Makanan gurih, makan apa? Baby gurita yang baru keluar dari rahim ibunya, berlendir. Berlendir ya, ya. Ya, ya. Itu menurut aku ya. Kalau yang lain kan beda selera ya, nggak apa-apa. Kenapa aja lah? Ini apa ini terakhir siapa yang makan namanya apa? California. California Raw. Kak, saya belum keluar semua ya. Antri ya. Itulah makanya tadi dibilang pesen dulu. Nggak tahu punya apa. Tuh tuh nah ini berapa? Ininya keluar lagi. Coba bawa deh, coba ntar aja coba nanti di ini lagi. Kupingnya jangan ya. Sorry guys. Bisa. Sendok sup nggak ada. Jadi, ya udah nggak apa-apa sendok bias. Makanan Cina, makanan Jepang, makanan Korea sama Korea pelan-pelan jadi harus berkenyang.
belum kelar juga. Sudah. Yang udah udah. Sudah udah. Ya asin banget lo ya. I know. Asin lah. Kenapa pesan acara jorong dada entar tinggal di refer-refer aja. Apa yang sama? Katanya mana itu? Itu. Ini yang ini belum keluar nih tadi fresh soft shell crab dari tadi. Sama kan? Enggak, tapi yang lain udah keluar itu belum keluar. Mau apa sih ini? Yang panjang kayak otak panjang itu ya? Miso yang di fried dari tadi belum masuk. Itu kamu makan apa aja? Itu namanya apa? Namanya apa? Nah ini bukan soft shell. Bukan, itu namanya benar-benar Supreme Spider Roll. Apa tuh? Ini apa? Udah gak? Belum? Udah. Bukan udang. Cobain dulu dong, apaan sih itu? Apa udang? Namanya apa namanya? Supreme Spider Roll. Tampu pak. Miso cobain. Miso. 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 Pan kuah doang ini. Cuman tahu aja doang itu. Tahu sama rumput laut. Kuah tahu dan. Ini ada ya. Jadi itu tahu sama rumput laut. Ibaratnya kalau di Indonesia itu lawannya kembang tahu kali ya. Ayo deh makan deh. Makan rame-rame aja. Pesan sebar satu buat rame-rame. Biar saling nyobain. Ayo. Ayo datang. Saya pasti doyan. Coba. Coba. Kalian enggak ada yang pesan sashimi? Ikan. Kalau demam aku. Yes. Mau makan aja. Udah enggak usah disuapin, nanti aku tahu cara makannya sendiri. Udang, timun. Mana tadi? Itunya mericanya? Namanya apa? Cabai bubuk. Cabai bubuk. Cabai. Bon cabai. Nggak boleh nyebut itu ntar sekarang. Apa kalau di nama di Jepangnya apa? Apa? Kalian nggak tahu, taunya makanan aja. Nggak tahu emang nggak ada namanya. Pasti ada lah.
namanya Chili Powder. Kamu tahu dari mana Chili Powder? Kamu udah tahu dari mana? Cabe bubuk yang dapat Chili Powder namanya, Bun. Apa? Cabe bubuk yang dapat Chili Powder lah. Nama Jepangnya Chili Powder. Kamu baca dong, itu kan ada tulisan Jepangnya, Kak. Tahu nggak artinya? Jadi kalau ini kelihatan nggak tuh artinya apa? Nah, ini kan ini yang paling sulit, paling belajar apa yang lama. Nah, itu kalau itu Rabi bisa baca tuh. Yang ala karte, atasnya Rabi bisa baca. Harak Haruto. Harak Haruto. Ini? Itu nggak dibaca. Nah, ini kayak Cina ini nih. Ini kanji nih. Mana? Mana itu yang balikin? Bisa ya? Yang dibalik. Yang mana, Rah? Ini tuh yang ala karte tuh. Ala karte? Itu tulisannya itu kan Harakaruto kan. Harakaruto artinya apa? Nah, U-nya itu gak dibaca tuh, di R-nya tuh, R-nya itu gak dibaca. Jadi ala karto. Ala karto. Kalau yang lain? Nah, ini kalau ini itu kanji. Nah, ini kanji gue gak tau nih kayak jauh. Nah, ini kalau yang gue baca nih, yang diser. Ini Dazato. Dazato. Yang mana? Ini yang dessert nih. Yang bawah dessert nih. Di bawah dessertnya. Oh, ya. Ini tulisan dessertnya. A-nya ada dua, soalnya gitu. Dazato. Serap bisa baca. Kalau hiragana katakannya begitu. Sampai tadi kalau kayak gini, gini gak bisa baca lagi. Udah, cuman dua kata itu doang. Nih. Ini belakangnya doang kan bisa baca. Yang ini doang. Nah, apa bedanya antara kanji sama hiragana? Ya, kalau kanji itu kan dari Cina. Kalau kanji kan adaptasi dari Cina kan. Kalau hiragana kan asli dari Jepang. Kan? Jadi kalau dari hiragana kan bisa baca. Kalau kanji, gimana caranya biar bisa baca kanji? Harus ngapalin dari ini, dari apa? Per karakter. Kalau sastra Jepang harus bisa lo baca kanji. Bisa, lah, cuma beberapa kanji doang yang tahu mana yang karakter. Nah, ini kan di belakang itu kanji. Kayak waktu aku ke Taiwan hurufnya begitu semua, yang nyasar nggak ngerti bacanya. Soalnya Cina semua, kalau Cina kan nggak. Beda, bukan Cina. Itu tuh kanji. Kalau Cina tuh bukan huruf kanji. Tapi adaptasinya dari Cina. Hah? Dari adaptasi dari Cina. Emang Jepang ada berapa ini? Ada berapa huruf? Ada tiga huruf. Hiragana yang asli dari Jepangnya, katakana, sama si kanji ini yang dari Cina. Kenapa Jepang ada tiga huruf? Dengan tiga aksara. Bikin repot aja. Ini kan ngejajah, kita ngejajah dulu kan. Jadi yang asli dari Jepangnya sendiri itu aksaranya aksara apa? Nih yang kayak gini. Hiragana. Ini hiragana nih. Yang tipis-tipis, tipis-tipis hiragana. Ini yang asli. Ini hiragana nih. Itu katakana. Itu yang dari bahasa Inggris. Yang lebih kaku. Kamu bikin YouTube sama Ayah bahasa Jepang. Baru tahu nih kalau ada yang kayak begini. Ciri khasnya gengis. Bener-bener nih. Itu kamu punya. Kalau di restoran Jepang lain sama begini juga? Apa beda? Enggak, di sini doang itu ciri khasnya gengis. Sushi yang lain udah dibawain. Di ciri khas yang di... Udah nih. Sret. Ya, Raffi lagi makan apa tuh? Raffi makan pete. Ini kacang kedelai. Ini dibeliin buat Raffi nih. Ini udah habis kan? Ini ada mami Raff. Tapi dibumbuin. Itu apa? Kacang Bogor. Ada mami. Namanya apa kalau di sini?
Kalau di Jepang namanya edamame. Padahal kalau di sini kacang Bogor, cuman memang bedanya lebih gede aja nih ya. Ini pakai bawang putih sama pakai cabai. Tapi bumbunya enak. Kacang bebek. Kan kacang Bogor kan yang biasa di itu. Coba ya, cobain.
Jalan sejati sama Raffi nih ya? Namanya apa? Itu Ragunan. Itu kakak yang makan. Ini kakak yang makan. Itu Ragunan. Itu keluar apa sih? Keluar sana. Wih, kakak udah makan loh. Tinggal Jaki. Challenge, makan. Di dalamnya ada ini gak sih? Gak ada ya? Apa rasanya? Ini kalau dicampur sama ini bakal minta. Udah asin sama ini. Mbak, buat Jaki itu kan challenge mereka berdua. Tahu ini gak sih yang kata bijak rasa ya kan? Matak gelgan tau gak sih? Yang kenapa yang mau menjenika sama Jaki sama ini kan tembak-tembakan. Kan ada pelurunya tuh dari gel tuh, kayak gini. Tadi belum jadi sempet dari pertama ya? Iya. Meja dan sempet aja senyum dong. Halo. Ngalangin Jaki nih. Ini kan hari ini bintangnya Raffi sama Jaki nih. Biasanya Siro ya? Coba masih bisa minta saus itu enggak? Masih, saus, jadi saus. Panggil Mbak Yuh. Ini enak loh, sumpah. Apa? Jadi saus. Udah, ini enak nih. Ini juara hari ini. Ini apa namanya? Sama refill. Ini apa namanya? Deep
fried shell crab. Crab. Shell crab. Kenapa ada lemon ya? Karena apa dia? Kalau yang enggak suka dengan asin, dia buat ngilangin amisnya itu dari sini. Itu sama sih. Dia tuh habis sama timus, bareng sama ubi, sama singkong, kacang. Pokoknya ada bulu-bulunya gitu deh. Ini kayaknya direbus dulu lagi. Direbus dulu ya. Direbus, kalau udah direbus udah ditumis. Kamu ini. Pakai saus. Jangan makan satu gitu, ambil satu. Mukanya. Enak ya. Tangan dong, sonan dikit. Banyak. Nah, kamu enak banget tadi. Beda soalnya. Beda. Eh, nggak boleh dimuntahin. Bayar sendiri kalau dimuntahin, bayar sendiri. Yang manis. Emang enak ya, Kak? Mantap. Artinya asin banget, makanya aku bilang jangan pakai toyu. Udah. Cuma itu nggak gede-gede ya.
makan itu ada ini. Makan yang telur. Gila. Kalau ini telur apa? Udang. Hah? Udang. Kalau itu, enggak makan itu enggak botol kan. Ini juga ini menurut tahu kan yang tadi tuh. Baiknya. Coba aja dulu. Kamu aja dulu. Aku udah tadi. Manis ini ayo kita suap-suapan. Makan aja. Pegang aja sih pegang. Gigit. Gigit pun. Udah habis. Telan doang. Makanya minum obat. Enak. Terusin lagi jam nih. Gigit dong, Hero. Gigit. Nah, malam-malam bunda gatal-gatal. Ya, malam-malam kita gatal-gatal. Ya, buat kamu terakhir. Daging. Jadi belum makan ini kan? Udah, ayo kamu makan satu. Ntar satu lagi kakak. Ini sushi. Ayo makan. Dulu makan. Kamu tadi udah milih juga. Empuk. Kalau di luar negeri daging makanin mentah. Itu di Spanyol sih ya. Taruh kan. Ya tahu. Apa semua. Enak kok. Ntar yang nonton banyak. Tapi yang sama salmon roll masih enakan yang itu kan. Sama yang mana? Yang mana? Yang tadi ulang tahun itu. Nih. Mantap. Berarti dari sushi yang paling kakak nggak tahan itu cuma belut sama tuna mentah. Nah, kasih nih. Iya, yang enak kayak jelly, tetap muntah yang waktu makan tuna. Dici ban. Oh, ada banyak varian. Ada yang rumput laut. Satu lagi nih, ayo. Satu lagi. Nah, tadi masih udah. Ini ayam. Ayo, ayam satu lagi ya. Ini terakhirnya ini, biar enak. Tuh kamu tuh, Zakir. Kalau ayah makannya pakai saus, guys. Ayah udah berani makan itu. Besok-besok kita pesennya mentah berarti. Orang Indonesia guys. Ini bumbunya enak. Tapi abisnya jangan makan kan. Enak kok, enak. Jauh putih.
Kamu dekat Starbucks juga. Kita minta beliin men. Belum beli tapi. Jeki, ya. Gimana? Mantap. Mantap.